Oke, lalu ketemu lagi lo, Lar Momet ya. Masa maning lah kali ini. Lar Momet membuat nasi goreng spesial dan mie goreng spesial dengan cara dan bumbu yang sangat mudah untuk rasa. Ojo dibanding kayak lo ya. Langsung saja kita proses. Apa sih? Nasi goreng spesial di. Kita panaskan dulu. Punya wajannya lo ya. Oke, kita siapkan telurnya sudah kembung. Kita goreng telurnya bentar, kita masukkan daun bawang dan bawang putih yang sudah digeprek. Untuk toppingnya spesial ayam bakso sosis ati ampela dan harganya cuma Rp21.000. Kita tambahkan sayurannya. Kalau harus sayur hijau ya nggak suka sayuran bisa di skip ya, Bapak. Lanjut kita resepkan. 1, 2, 3 celupan untuk satu porsinya atau kurang lebih 1 sendok makan. Terus sedikit saus tiram, sedikit saja karena sudah ada bumbu dasar nasi goreng loh. Videonya sudah di-upload ya, di scroll saja ke bawah. Terus kita kasih garam mecin. Wah, jawabannya dingin nih, kompol loh. Setelah mecin kita garam asinnya 2 macam, ini chicken powder dan gula pasir. Oke, sambalnya sedang saja. Nah, wah, ini sudah melendam sekali. Kita masukkan nasi ini loh. Nasi ini satu porsi kurang lebih 250 gram ini ya. Porsinya jadinya banyak. Wih, dijamin nasi gorengnya. Apa yang pengen seperti ini, nasi goreng spesial ini cuma 21.000. Jaminannya enggak enak, enggak usah bayar. Enak, enggak usah bayar. 21 sudah ada topping ayam bakso, sosis, dan perintilannya sangat banyak sekali ini. Oke, tajamnya warang ketemu ya. Oke, setelah sedikit mengering kita tambahkan kecap manis. Nah, kecap manis aku bangun dulu nunggu tak ya. Oke, langsung kita aduk-aduk lagi setelah kecap manisnya masuk. Oke, langsung kita aduk-aduk terus ya, ya, sampai benar-benar kecap bumbunya itu merata setiap butir nasinya. Dan kita usahakan sampai ke mebul begini, sampai mengeluarkan aroma gosong-gosong atau aroma smoky. Nah, terakhir kita tambahkan sedikit nyawijen, biar tambah manis lagi. Lalu nyawijen masuk loh, aduk sebentar. Oh, cukup. Matikan kompor dan nasi goreng spesial ala Momet tentunya dengan cara dan bumbu yang sangat mudah berasa. Ojo dibanditnya siap kita hidangkan. Glow. Nah, oke, lalu kita lanjut masak mie goreng spesial 2 porsi, 1 pedes, satu sedang, satu enggak pedes ya. Langsung kita proses saja, orangnya sudah menunggu di belakang tumpuan antriannya. Kita harus cepat saja masaknya ya. Siapkan telur 2 butir, wajah lepas loh. Langsung gosokkan telurnya. Oke, kita goreng telurnya dulu sebentar, jangan terlalu hancur banget ya. Masukkan toppingnya dan tidak lupa bawang putih yang sudah digeprek ya. Nah, toppingnya ayam bakso saja sampai apa? Sayurannya kari hijau dan kobis atau kobis. Nah, itu setelah bawang putihnya wangi loh, kita kasih ada 2 celupan atau kurang lebih 1 sendok makan untuk 1 porsinya. Setelah tiramis 1 sendok makan ya, 1 porsi cukup 1/2 sendok makan. Garam 1/2 sendok teh, mecin loh jangan lupa lor. Obat cantiknya jangan lupa ini gram sini, chicken powder, gula pasir, 1 sendok teh, ladanya juga sama, 1 sendok teh. Nah, ini kita nggak sambelin dulu karena yang satu tidak pedes. Wah, ini masakan mini 2 porsi. Untuk ukurannya 1 porsinya kurang lebih 250 gram dan ini mie basah ya, Rin.
tambahkan sedikit air kaldu. Nah, kecap manis. Ini kameramennya kayaknya lapar nih kayaknya aroma-aromanya. Mencium bau yang ini. Sesuatu yang anu ya. Nanti habis ini kita masakkan untuk kameramen kita loh. Kameramennya lagi training mas ya. Semangat semangat. Bikin ini. Ini lagi bikin tutorial buat orang-orang saudara-saudara kita di luar nih mas. Biar tahu cara masak mie goreng dan nasi goreng yang benar dan hasilnya nikmat sekali. Belum mantar ya. Kecapnya jangan pucat, kita tambahkan sedikit lagi biar tidak pucat. Ini gorengnya lembut banget. Kita masak terus sampai bumbu kecapnya merata dan sedikit mengeringnya. Sedikit mengering. Terakhir kita tambahkan minyak wijen. Minyak wijen masuk, jangan lama-lama. Aduk sebentar. Kira-kira minyak wijen sudah merata ya. Biar wanginya itu tetap berada di dalam. Kita ambil dulu yang bisa pedas satu porsi yuk. Untuk harganya spesial cuma 21.000, jaminannya Raina rasa bayar ya mas ya. Raina nggak sampai bayar mas ya, soalnya dijamin pasti enak mas. Ini yang pedasnya kita tambahin sedikit, yang sedangnya kita tambahin sedikit sambal nih mas, ini mas ini sedikit sambal ini mbak, sumpitnya mbak. Oke, tambahin ini sedikit dalam mas ini biar tidak rasanya tidak anu, biar tetap masih enak kalau kita tambah sambal. Rasanya just aromane ini yang pedesnya sedang. Oke lur, cukup sekian ya video kali ini dari Tarmomet cara masak nasi goreng dan mie goreng spesial tentunya dengan saran bumbu yang sangat mudah untuk rasa. Oh jadi pandengi, ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam dari Wong Solo. Yang pertama nggak pedes ya.